Kan gagal nikah. Impiannya di sana. Cuman enggak jadi ya. Kita balik ke dekat-dekat sini. Iya. Ya kan dia memang kemarin jual ini memang pantai. Kalau keluarga kita kan banyak, kalau misalnya tiket PP sama hotel segala macam gua 100-an. Kita masih mikirin untuk kedepannya sebuah tiket kita kayak gimana. Insyaallah. Ada konsep sekitar dari awal juga kayak foto kayak kita suka apa namanya ke Korea kita jalan aja pakai foto baju biasa biasa aja. Pas ke Bali juga kita kayak biasa pakai baju biasa, pakai baju di pantai, di pejalan. Kan baju untuk yang formalnya kita kan aja sih untuk ada salah satu baju yang formal. Tapi sisanya dari situ berantakan bajunya juga bisa. Ya udah baju main. Sebenarnya pengennya sederhana. Sederhana kayak biasa aja. Ya pengennya sederhana lah gitu. Gak yang banget. Yes, seadanya aja. Bapak baik banget ya. Bener. Tapi yang penting masih outdoor lah intinya, kita suka outdoor daripada di gedung. Diangkat di Bekasi, di rumahnya Pak Bapak supaya yang di Bekasi, bagian yang acaranya aku juga kemauan ya keluarga, kemauan sama Bapak juga dan memang kemauan aku juga gitu karena kan kalau misalkan akad di luar-luar, maksudnya di acara di tempat yang lain itu kayak enggak gitu soalnya kan kakak-kakak aku juga semuanya akadnya kan rumah ini tuh belum bisa dipakai akad nikah mereka kan akadnya kan yang istri-istri dan sekarang waktunya aku anak satu-satunya cewek ya udah kenapa enggak aku pakai duit mah. Saudaraan. Beda-beda sih ya. Beda-beda jadi buat keluarga Siti dikasih atau orang keluarga aku juga. Jadi beda-beda